warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan nyobain main Double Dragon. Sudah lama sekali kita nggak nyoba ya main ini. Karena jenis game ini diterbitkan tahun 1988. Sebelum saya lahir bahkan ya. Sudah saya lihat sih, saya sudah lahir. Saya lahir tahun 1987. Harusnya setelah saya lahir. Oke, baik langsung aja kita mulai Double Dragon. Ini ada mode A, mode A2 Pahit, dan mode B. Mode B itu mode yang tingkat kesulitannya lebih tinggi ya. Kita coba yang awal dulu, mode A. Oke, Double Dragon. Ini ceritanya ini ada seorang gadis yang diculik ya. Ini karena mungkin dia ada hubungannya dengan si cowok ya. Nah, ini mission 2. Misi pertama. Yang misi pertama kita masuk ke... Oke. Kita coba tendangan pukulannya dulu. Jadi kalau misalnya itu dua ya, nah A dan B saja. Ini jadi kalau ini kita gabungkan antara pukulan dan tendangan supaya lebih akurat, efisiensi untuk mengalahkan musuh ya. Oke, kita suruh maju. Oke, saya menggunakan cambuk guys, seperti ini guys. Berani pakai cambuk ya. Oke. Kalau jarak-jarak itu pakainya itu guys apa? Pakainya tendangan aja biar kena. Kita lempar pakai tong aja. Nah, tongnya berat ya kalau dilemparkan ya. Mantap rasanya. Kalau berputar semua seperti tadi. Oke, dia pakai tong, tenang. Tenang, alas, berjadi. Bahaya, tongnya itu bisa mengurangi jarak banyak banget ya. Oke, kita bisa masuk lagi guys. Ada jarak bercampur lagi. Ini bukan sembarang jarak guys. Dia besar dari jadinya ya. Ini campurnya berbahaya, sekali kena langsung jaraknya kena apa berkurang banyak ya. Kalau ini nggak pakai campur juga guys. Ini kentang-kentang ya betulnya. Oke. Nah tuh. Kita masuk ke dalam gedung. Hei, serangannya begitu cepat guys, belum sempat siap saya untuk mengelak. Wah, sangat maaf-maaf guys. Ini belum dapat tendangan ya. Oke, besar banget ya. Musuhnya 3 kali lipat. Nah, ini masih bisa keluar juga. Oke guys, kita sudah masuk ke misi yang pertama ya. Misinya sudah selesai mengalahkan apa tadi seperti pemain angkat besi ya atau bodybuilding tadi. Kita sudah jatuhkan tadi dan kita sudah mengalahkan misi pertama. Sekarang kita akan masuk misi kedua. Tapi kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, maka dari itu stay tune dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Bye bye.